Suasana sangat cerah sekali di Bendungan Bagong, Trenggalek, Jawa Timur Indonesia. Bisa kita lihat teman-teman. Ajeng. Pundi krene? Arep mriku. Eh, mriki. Bilangan. Kula rika wilong. Wal. Nggih. Mbah sinten Mbah Nawil, Mbah? Kula to. Nggih. Menapa kok nang kene? Mboten apa-apa ya kan, kan tempat. Mbah Yan. Oh, Mbah Yan. Ninggalin mriku kok sakit apa tadi? Lagi ya. Selamat sore guys, selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita kembali berjumpa di Yogi Saseno. Kali ini kita berada di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Kita saat ini lagi berada di proyek Bendungan Bagong. Sekarang kita berada di puncak Ngumbul. Nah, inilah keindahannya, seperti ini tampak langit cerah di suasana sore hari ini ya. Oke, kita akan melihat bagaimana perkembangan progres proyek Bendungan Bagong yang ada di Trenggalek. Oke teman-teman, kita akan lihat dari puncak ya, dari ketinggian di sebelah timur ya, sebelah timur. Oke, kita akan naik ke sana ya. Oke. Oke, teman-teman, kita akan melihat dari sini ya. Mungkin yang akan terpantau dari sini sejauh mana. Dan yang penting kita di tempat yang aman. Di tempat yang aman. Oke, yang penting kita berada di posisi yang tempat dan aman. Oke, teman-teman, saat ini tampaknya di sini tidak ada pekerja ya. Di sore hari ini di sebelah sini, ini tampaknya tidak ada pekerjaan di sini ya. Oke teman-teman, ini kita akan ke tempat itu ya, ke atas batu itu, untuk melihat situasi keliling ya. Dan di bawah itu adalah jalan raya Trenggalek Bendungan. Jadi itu adalah jalan raya poros jalur kecamatan ya. Dan itu tembus ke Ponorogo ya, Ponorogo ya, Sawu. Oke teman-teman, kita akan lihat di sini ya. Ini dari puncak ketinggian ya. Dari nanti kita akan coba melihat ke arah bawah ya teman-teman.
Nah, itu tampaknya juga banyak warga yang lewat, jadi sengaja untuk masuk untuk melihat situasi di bendungan Bagong ini. Oke teman-teman, kita lihat seperti itu, sangat indah sekali pemandangannya. Kita akan agak ke selatan lagi ya, sana ke arah sana. Oke. Hati-hati, terus hati-hati. Nah, ini tempat ini adalah sangat dekat sekali dengan jalan raya. Nah, itu berdiri di sini di atas batu ini ya guys. Nah, kita lihat ini adalah di atas batu, dan di kita bisa akan melihat sekelilingnya guys. Nah, itu. Oke teman-teman, coba kita akan pantau dari sini ya. Suasana sangat cerah sekali di bendungan Bagong, Trenggalek, Jawa Timur Indonesia. Nah, itu di sana juga ada warga yang sengaja untuk mampir ya, untuk melihat. Oke teman-teman, kita lihat seperti ini. Ini suasana sekarang sekitar pukul 3 ya. Oke, sekarang sekitar pukul 3. Coba nanti kita akan lihat dan kita pantau kegiatan yang ada di bendungan Bagong ini. Oke, kita putar dulu ya. Nah, kita akan putar-putar keliling dulu. Dan suasana kali ini kebetulan sangat cerah sekali, jadi kita bisa lihat dan pantau di sekeliling. Bendung langit juga terlihat begitu sangat indah sekali teman-teman. Oke, kita putar-putar. Nah, itu adalah sana, itu adalah pintu masuknya bendungan mungkin ya, arahnya nanti gapura pintu masuknya di sana itu. Oke guys, kita akan ke bawah ya, melihat dari bawah. Oke. Kita akan turun ke sini ya. Hati-hati. Nah, kita lihat dari sini ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu aktivitas yang ada di bawah, bisa kita lihat teman-teman.
Jadi kalau teman-teman melihat posisi saya itu ada di atas tebing. Kalau di video yang kemarin, jadi yang itu saya ambil gambarnya dari bawah. Nah sekarang kita ngambil gambarnya dari atas. Jadi arah sungai itu guys ya, arah sungai itu dari atas, terus itu ke bawah. Nah itu adalah aliran sungainya yang cukup lebar dan cukup luas sekali ya, aliran sungai turun ke bawah. Jadi ketika banjir Trenggalek itu ya kebanyakan debit air yang besar dari sini. Ya teman-teman, kita akan pindah lokasi ya ke sebelah selatan, dari arah selatan, tapi tetap masih di puncak ya, masih dari bukit ya. Oke teman-teman, kita akan masuk dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini kita akan lihat. Kita agak ke atas sedikit agar nanti tampak jelas pemandangan dari sini ya teman-teman. Nah ini dari selatan ya. Lihat seperti ini teman-teman. Jadi itu adalah gapura pintu masuk ke Dusun Winong ya. Jadi tetap jalan itu tetap digunakan untuk aktivitas masyarakat sampai sekarang, sampai saat ini. Nah ini tampak lorong ya. Jadi di puncak ini ada lorongnya seperti ini, mungkin jalan nanti dibangun jalan atau bagaimana ya progresnya ke depan. Tapi yang jelas ini adalah berupa tebing teman-teman. Jadi kita lihat itu adalah tebing buatan yang sudah mengeras. Oke kita ke bawah guys. Oke kita akan meluncur ke bawah. Oke teman-teman, jadi setelah kita dari atas kita akan berbelok ke kanan ya. Ini adalah pintu masuk. Kita akan turun ke bawah. Kita melihat dari dekat ya guys.
Jadi jalan ini yang terlihat tadi ya, tadi sangat terlihat dari atas ke tadi, dan sekarang ini ada terpampang apa guys, hari ulang tahun PT Berantas Abi Praya Persiro pada tanggal 12 November tahun 2022. Nah ini akan ulang tahun guys, berarti nanti mungkin akan ada acara meriah mungkin di sini ya. Kita tunggu aja. Jadi dalam rangka hari ulang tahun mungkin tanggal 12 November ini PT Berantas akan merayakan ulang tahunnya. Oke teman-teman, kita berhenti di sini. Nah tadi kita menuruni jalan itu ya, menuruni jalan itu. Oke teman-teman, kita lihat dari sini. Tampak pekerjaan masih berjalan ya guys ya. Seperti yang kita lihat di bawah ini sangat dekat sekali. Dan kalau kita lihat dari sini guys, ini ada tanaman, ada tumbuhan apa ini ya, mungkin sudah ditanam ya, tanam ya, tampak hijau seperti ini. Wow, asik banget nih. Sambil kita melihat itu alat-alat berat yang saat ini tengah beraktivitas. Itu guys, matahari masih menyinari bumi setelah beberapa hari hujan. Ini beberapa hari ini cerah, tidak turun hujan, jadi akan memperlancar aktivitas pekerjaan di bendungan Bagong ini. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat ke sana ya. Itu ke depan sana. Kita akan coba lihat ke depan sana. Tunggu nih, Pak. Napa, Pak? Kadang iki. Ajeng. Pundi kriyane? Lahir mriku. Eh, mriki. Mulangan. Kula mriku Winong. Wah, Winong. Nggih. Mbah sinten Mbah namine, Pak? Oke. Okay. Kenapa kok nangkat? Mboten napa-napa ya kan, kesane tempang. Mbah Yarem. Oh, Mbah Yarem. Ninggali mriku wis saged to, Pak? Nggih, saged to, Pak. Lagi ya.
Walah bayar apa juga nih sinten jenengan sih. Mak kaya. Walah mak kaya. Mak kaya, mak kaya. Okay. Aku kayak wedi lho Mas Lek. Anu kayak kok. Ora tahu. Nggih lho, jarang nang mriki. Nggih. Lah ya wedi kok nakok-nakoke jenenge ki wedi. Ya, mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Untuk ngene kok sampe ditempongne opo? Mboten. Alah, kok kene wedi yo. Nggih, kok. Dengan Pinara. Mbah, muga-muga sehat-sehat. Nggih, matur suwun. Nggih. Jenengan ten Jakarta to? Nggih. Monggo, Mbak. Kita sekarang berada di sini, guys. Berada di bawah. Ini dulu jalan ya ini. Jalan ke bawah itu, tapi sekarang sudah ditutup atau dipindah. Terus kaya Mbak Lenggowo. Mau tiga nih. Oke, teman-teman, terima kasih di video kita kali ini. Sampai di sini dulu ya, terima kasih atas segala kebersamaannya. Udah nonton di Bendungan Bagong Trenggalek. Mudah-mudahan bisa terhibur sekaligus menambah wawasan kita dan juga menambah informasi kita. Terima kasih, selamat sore. Salam.